la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah boleh mula eh. Ilahati sayyidina wa bina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi wa qarabati wa sahbati wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala arwahi walidina wa mu'allimina wa al-waajibati 'alaina wa jami'i muslimin wa mu'minina wa binas al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati sidang hadirin sekalian, datuk-datuk, profesor-profesor, doktor, sahabat handai, pesyarah-pesyarah, pelajar-pelajar dan tuan-puan yang dihormati Allah SWT. Alhamdulillah, ini adalah merupakan sesi kedua bagi pembacaan kitab 40 hadis kemuliaan masjid dan adab-adabnya. InsyaAllah kita akan bermula, sebelum ini kita dah bermula hadis yang pertama sampai hadis yang ke yang kelima. Alhamdulillah. Yang keempat. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan dengan hadis yang kelima. Jadi kita dah bincang sebelum ni berkenaan yang terakhir, hadis terakhir kita adalah berkenaan dengan tiga buah masjid. Ya. Tiga buah masjid yang terbaik, kita kata yang banyak ganjarannya, iaitu Masjid Haram di Mekah. Sembahyang dalamnya menyamai 100,000 ganjaran pahala. Kemudian Masjid Nabawi 1,000 dan Masjid Aqsa 500 ganjaran pahala. Jadi seterusnya kita mula hadis yang kelima. Hadis yang kelima, mahligai di syurga buat mereka yang membina masjid
di dunia. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala inda qaulin nasi fihi hina bana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innakum qad aksartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillahi ta'ala yang bagi bihi wajah Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bermaksud daripada Sayyidina Uthman bin Affan, beliau berkata apabila daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata apabila orang ramai mula berkata tentang cadangan beliau untuk memperbaharui pembinaan Masjid Nabawi, sesungguhnya kamu telah berkata, banyak berkata-kata dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah SWT bagi mencari dengannya keredaan Allah, maka dia Allah akan membina baginya sebuah malaikat dalam syurga. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah merupakan khalifah Islam yang ketiga, khalifah negara Islam yang ketiga, Amirul Mukminin, dan dia juga merupakan salah seorang daripada 10 yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat-empat khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, anaknya iaitu Sayyidatina Aisyah adalah merupakan isteri kepada Rasulullah. Sayyidatina Hafsah Ibnatu Umar adalah merupakan isteri juga kepada Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bermenantukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dua lagi sahabat iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali adalah merupakan menantu. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar adalah pak mentua, pak mentua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dua lagi, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali adalah merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hubungan antara keempat-empatnya. Jadi dikatakan zaman permulaan Islam fitnah tersebar bermula apabila kewafatan Sayyidina Uthman Umar dan juga permulaan pemerintahan Sayyidina Uthman. Jadi itulah zaman bermulanya fitnah berlaku dalam negara Islam. Jadi perpecahan berlaku bermula. Maksudnya gerakan-gerakan khawarij, okey, memecah belahkan Islam pada zaman awal tidak berlaku. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dialah yang menstabilkan negara selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi golongan yang mengaku sebagai nabi, musallamatul kazzab, dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Walaupun tempohnya sering singkat 2 tahun, tetapi dia telah berjaya menstabilkan negara. Kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah seorang yang tegas, yang amat pintar dalam mentadbir negara. So sewaktu pemerintahan dia, pentadbiran negara begitu kemas. Itu wujudkan antaranya Dewan Wakaf Baitul Mal wujud pada zaman Sayyidina Umar, dan negara Islam telah kaya raya, berkembang pesat dengan jajahan baru sewaktu zaman Sayyidina Umar. Tapi bila saja Sayyidina Umar wafat, dibunuh oleh Majusi dia, Abu Lu'lu'. Sampai itu Sayyidina Uthman mewarisi kerajaan. Jadi kalau kita baca history, kita baca sejarah, jadi dikatakan bermula perpecahan fitnah berlaku dalam negara Islam waktu zaman Sayyidina Uthman. Jadi sini dikatakan tentang hadis ini, iaitu dia, itu Sayyidina Uthman, ingin membesarkan Masjid Nabawi. Jadi ada yang kata Rasulullah tak buat, pasal dia nak buat. Jadi dia datangkan kata-kata kalam Rasulullah, dia kata, barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah SWT bagi mencari dengannya keridaan Allah, maka dia Allah akan membina baginya sebuah malaikat dalam syurga. Jadi Sayyidina Uthman mengarahkan supaya dibesarkan Masjid Nabawi. Kalau di sudut kita kata sekarang ni, Sayyidina Uthman ni cukup sinonim dengan wakaf air.
Kalau kita tengok sekarang dekat Facebook banyak eh orang wakaf air, wakaf apa? Telaga yang air tu kan. Jadi semuanya adalah asar ataupun tindakan Sayyidina Osman yang sewaktu orang Islam berhijrah ke Madinah, Yahudi menjual air. Dia jual air. Air essential need dijual oleh Yahudi. Punya buruknya sikap Yahudi. Jadi Sayyidina Osman yang membeli pergi, dia panggil pergi rumah. Pergi rumah. Pada permulaannya Yahudi itu tak nak jual. Tapi dipujuk beli separuh. Dengan syarat selang sehari. Sehari Sayyidina Osman akan uruskan di sudut jualan air semua. Hari yang kedua Yahudi itu akan jual. Jadi waktu Sayyidina Osman menguruskan perigi tersebut, jadi dia beritahu kepada orang Islam semua orang boleh mengambil air itu dengan percuma. Jadi bila esoknya Yahudi itu menguruskan perigi tersebut, jadi tak ada orang yang membeli air. Last kali dia, Yahudi itu bersetuju untuk menjual another half. Jadi jadilah keseluruhan perigi itu sebagai perigi wakaf. Jadi itu yang banyak kita-kata sekarang ini yang kita-kata emulate ataupun mencontohi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Mahligai di syurga buat mereka yang membina masjid di dunia. An Amr ibn Abasata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man bana masjidan yuzkaru fihi yuzkarullahu fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Daripada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Barang siapa yang membina masjid di mana Allah Subhanahu Wa Taala disebut serta diingati padanya, maka Allah akan membina baginya mahligai di syurga. Ini kelebihan orang yang membina masjid. Mahligai di syurga buat mereka yang membina masjid di dunia. Jadi hadis-hadis ni sebenarnya penguat kepada hadis yang sebelum ini. Jadi sebab tu dia kita hadis 551, 552, 53 ya. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Ni hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, maka Allah akan membina baginya sebuah malaikat seumpamanya di syurga. Jadi ini kelebihan-kelebihan bagi orang yang membina masjid. Jadi dulu kami pernah bertalaki di Ustaz Zakaria di Batu 10 Jalan Ceras. Jadi dia alhamdulillah dia dia punya grup dia membina masjid di Kemboja sampaikan dia dapat gelaran macam kalau kita di sini datuk lah, gelaran pembesar di sana. Jadi dia, alhamdulillah lah kami sempat bertalaki dengan dia. Antara yang kitab Maniatul Musalli. Jadi dia, menurut dia, jadi banyaklah dia membina masjid di Kemboja. Semoga Allah merahmati beliau. Mahligai di syurga buat mereka yang membina masjid walaupun sangat kecil. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi Sayyidina Jabir ni adalah merupakan salah seorang perawi yang banyak juga kita kata yang banyak, Abu Hurairah, Sayyidatina Aisyah, kemudian Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas dan juga ni Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dalam 1000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi maksud hadis ini daripada Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membina sebuah masjid kerana atau bagi Allah lillahi taala walaupun sebesar tempat burung al-qatah meletakkan mengerang telurnya atau lebih kecil, maka Allah akan membina baginya sebuah maligai di syurga. Jadi ini perumpamaan walaupun kat sini dia dalam ni ada gambar walaupun kita kata sebesar itulah, maksudnya perumpamaan maknanya hingga muat saja orang untuk solat, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar, membina baginya sebuah mahligai di syurga walaupun maksudnya masjid tu adalah kecil.
Jadi ini burung kotah ya, di di padang pasir. Dia macam burung merbuk lah kalau tempat kita ya. Ataupun burung puyuh. Hadis ke-6, membina masjid adalah pahala yang berterusan walaupun setelah wafat. An Anasi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa fi qabrihi man 'allama 'ilman aw qara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw tarawalad aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 7 perkara yang masih mengalir pahalanya bagi seorang hamba, hamba Allah, selepas kewafatannya sedang dia berada dalam kuburnya. Barang siapa yang pertama, 7 orang tersebut ya, mengajarkan sesuatu ilmu atau menggali sebatang sungai atau mengorek sebuah telaga atau menanam sepohon kurma atau membina masjid atau mewariskan sebuah mushaf atau meninggalkan seorang anak yang memohon keampunan baginya selepas kewafatannya. Jadi hadis ni ada juga hadis yang hadis lain kan yang menguatkan, seperti hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Ilmu yang kan bila mati seorang anak Adam maka terputus amalannya melainkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya, dan juga sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ni anggap sebagai wakaf. Yang dalam konteks ni kita fokus kepada masjid. Jadi sekiranya seorang tu membina sebuah masjid, masjid tu menjadi tempat orang solat, menerima ilmu, maka pahala dia akan berpanjangan. Kalau di Malaysia, masjid yang paling tua adalah Masjid Kampung Hulu di Melaka. Saya pernahlah semayang 2-3 kali, memang terasa lain. Jadi macam mana, 1786 tak silapnya. Jadi daripada tahun 1786, 1886 100 tahun, 1986 200 tahun, sekarang ini 2000 lebih, maksudnya 200 tahun lebih. Jadi kalau kita tengok hadis ni, mengalir pahalanya bagi orang yang terlibat dalam pembinaan masjid tersebut. Jadi walaupun sedang dia berada dalam kuburnya. Nah, sebab tu saya biasa kita istilahkan dia sebagai duduk fakulti ekonomi malat, passive income. Okay? Kami suka istilah passive income. Maksudnya dapat ganjaran pahala walaupun dah tak beramal. Sebab tu walaupun tidak beramal lagi, sebab kita dah meninggal, dah wafat, tetapi disebabkan oleh amalan sebelum waktu hidup itu, maka pahala berterusan sampailah selagi mana masjid tu ada. Dan masjid tu alhamdulillah masih kukuh, masih terbina, sebab dia menjadi salah satu, kita kata, aset wakaf di Malaysia yang paling tua, yang paling lama. Sebab tu kalau pengkaji wakaf memang tahu, itu Masjid Kampung Hulu. Dia satu lagi Masjid Seram Bakar, tapi itu 1900. Satu lagi Masjid Kampung Laut di Kelantan, itu 1018 macam tu. Dan juga dia bukan tempat yang asal. Kalau Masjid Kampung Hulu ni memang tempat yang asal di situ. Di situ dah dipanggil, kalau saya pernah tidur di situ, dipanggil interregion. Sebab kalau subuh, azannya subuh, gendang akan berbunyi, Buddha, kemudian loceng akan berbunyi Kristian. Kecoh sekali pagi dia. Orang nak azan, tentulah dia bunyi gendang, tentulah nak bunyi loceng. Tu kita kata ya. Jadi sebab tu kita tengok, kalau yang lain-lain ni kita tengok maksudnya pahala mengalir walaupun dah meninggal. Mengajarkan sesuatu ilmu. Ni menepati dengan hadis yang sebelum tu. Menggali sebatang sungai, orang manfaat daripada sungai tersebut. Mengorek sebuah telaga. Okay? Menanam sepohon kurma. Apa dia punya benefit dia? Burung makan. Jadi burung makan buah-buahan tu dianggap sebagai sedekah. Sebab tu kadang-kadang kita kalau tanam pokok, niat sedekah, jangan marah bila ada burung ataupun musuh yang makan. Sebab itu menjadi sedekah. Tapi kalau kita marah, mengamuk, mencerca, maka tak dapatlah. Jadi kita kena bersyukur. Maknanya kita tak dapat makan tapi burung yang makan. Sebab tu kalau di kampung dia ada kadang-kadang pokok lada. Pokok lada, burung makan lada, kemudian dia najis dia. Di mana dia najis dia keluar, di situ kadang tumbuh pokok lada yang lain.
Contohlah kalau kita lada tu kita punya, kita bersedekah, jadi burung tu najis dia tempat lain dia berkembang. Jadi tu juga kita yang penting jangan sebab tu kita nampak amalan orang dulu dia dia tak banyak tahu ilmu tapi dia tahu satu perkara terus diamalkan. Contohnya tu lah, dia tanam pokok terus niat pokok ni untuk kalau sempat waktu aku makan ataupun cucuku ataupun burung-burung. Sebab itu adalah sedekah. Selagi mana pokok tu ada, maknanya berbuah, maka di situlah pahalanya akan mengalir kepada orang yang menanamnya. Jadi mewariskan sebuah mushaf, ni pun kita banyak program-program wakaf, wakaf Quran. Dan meninggalkan seorang anak yang memohon keampunan baginya sebuah kewaputannya. Okay. Jadi habis yang pertama, tajuk yang pertama ni berkenaan dengan kemuliaan masjid. Jadi kita kemuliaan masjid. Sekarang ni kita masuk kepada tajuk yang kedua, kemuliaan ahli masjid. Jadi di sinilah kita memupuk semangat kita dengan hadis-hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menjadi ahli masjid. Okay. Kita pergi hadis yang pertama, hadis nombor 7. Orang yang selalu sering berulang ke masjid adalah orang yang beriman. An Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumur rajula ya'tadu aw yata'ahadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Surah At-Taubah 18. Jadi kita tengok ada punya maksud ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa pergi berulang-ulang ke masjid, maka persaksikanlah baginya dengan keimanan. Allah SWT telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, yang bermaksud hanya senya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah At-Taubah 18. Ini kita dah bincang waktu mula-mula dulu. Ayat surah 18 ni menerangkan kepada tiga kita kata asas bagi Islam. Iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Jadi orang yang satu di sini kita nak highlightkan di sudut orang yang pergi ke masjid itu, Allah telah nyatakan bahawa dia termasuk orang yang beriman. Sebab tu kita kata pengisian masjid tu kena cover tiga-tiga area ni. Pengajian akidah, pengajian fiqah, pengajian tasawuf. Sebab secara terlangsung bila dia selalu pergi masjid, dia akan dapat ilmu dan jadi bertambah keimanan tersebut. Jadi di sini Allah telah bersaksi, maka janji daripada Allah SWT, orang yang melazimi ke masjid, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Hadis 8. Orang yang ke masjid adalah tetamu Allah dan Allah memuliakan para tetamunya. Macam mana ni? Lepas ni ya? Tak. Apa yang buat ni Ashraf? Apa dah buat keluar? An Salman qala An Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon hadirin mohon unmute ya, ada bunyi. An Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yatawaddau fa yusinu wudu'ahu illa kana zairallahi subhanahu azza wa jalla waqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang muslim yang berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya itu dengan sebaik-baiknya serta pergi ke masjid, melainkan dia adalah seumpama orang yang menziarahi masjid. Dia seumpama Allah orang yang menziarahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan adalah merupakan tanggungjawab bagi pihak yang diziarahi untuk memuliakan orang yang menziarahinya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, masyhur umurnya panjang. Jadi dia masyhur waktu macam diceritakan waktu perang Khandaq itulah. Jadi dia mencadangkan supaya dibina parit
Sebab dia daripada Farsi, daripada Iran, cara berperang dia berbeza dengan orang Arab. Orang Arab dia face to face. Tapi kalau Farsi, dia dah menggunakan teknik-teknik peperangan yang berbeza-beza. Dalam konteks perang Khandaq tu, jumlah tentera Islam sedikit, jumlah tentera kafir ramai. Jadi kalau face to face, kebarangkalian untuk menang, kita kata, itulah guna strategi lah. Jadi dia strategi. Jadi Rasulullah menerima cadangan beliau dan dibinalah Khandaq tu. Jadi kat sini dikatakan orang yang ke masjid adalah tetamu Allah dan Allah memuliakan pada tetamunya. Tapi ada kat sini mention nombor satu tu ya. Adalah merupakan tanggungjawab bagi pihak yang dia ziarahi. Maksudnya bukanlah kita kata Allah perlu untuk memuliakan tetamu, tapi kita kata janji Allah memuliakan orang yang datang ke masjid. Dalam PDF nanti boleh ada penerangan ya, tentang nombor satu ya, tanggungjawab ke atas. Maksudnya bukanlah mesti ya, itu kita kata Allah memuliakan orang yang pergi ke masjid. Hadis 9, Allah merahmati dan mengasihi seseorang yang mesra dengan masjid. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alifal masjida alifahullah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mesra dengan masjid, maka Allah juga mesra dengannya, merahmati dan mengasihinya. Kita terus ya. Hadis 10, orang yang mengimarahkan masjid adalah ahli Allah Subhanahu Wa Taala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, inna umara buyutillahi hum ahlullahi subhanahu wa ta'ala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid adalah ahli Allah, diumpamakan seumpama ahli keluarga. Jadi Anas bin Malik ni adalah merupakan khadam Rasulullah SAW. Jadi apabila Rasulullah sampai ke Madinah, jadi penduduk Madinah menyambutnya dengan gembira. Qala al-badru alaina, kalau kita baca ya, macam mana bila seruan kata orang menyeru, semua telah sampai bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menaiki unta tu, jadi semua apa duduk tepi jalan menyanyikan bernasyid . Kemudian mak kepada Anas bin Malik bertemu Rasulullah, berjumpa Rasulullah dan dia kata, saya tiada apa yang ada pada dia nak hadiah kepada Rasulullah. Jadi dihadiahkan anak dia Anas waktu tu umurnya 10 tahun. Jadi Anas berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Jadi antara akhlak Rasulullah SAW yang telah diberitahu oleh Anas ni, kalau gelaran dia panggil Unais. Gelaran manja dia Unais ya. Jadi menurut Anas, Rasulullah tak pernah memarahinya walaupun sekali. Terdasar waktu dia menjadi khadam Rasulullah SAW. Jadi itulah akhlak . Akhlak seorang kita kata majikan ataupun bos kepada staff dia. Jadi Rasulullah tak pernah, walaupun Anas pernah sekali, Rasulullah suruh dia pergi kedai macam tu ya, beli barang, tiba-tiba Anas pergi ke tempat lain. Kemudian Anas berpaling, nampak Rasulullah dekat belakang dia. Rasulullah tak cakap apa pun ya. Terus Anas pergi buat kerja dia ya. Jadi itu akhlak Rasulullah SAW dengan khadam dia. Jadi Anas ni diberi kelebihan dapat doa daripada Rasulullah SAW dengan ilmu dan juga keturunan. Jadi dia menjadi umurnya panjang dan menjadi perawi, kita kata perawi hadis, dan juga keluarganya pun besar. Jadi dikhabarkan dia umur 100 tahun, ada ramailah anak dia, 70 anak daripada empat isteri. Hadis 11, orang yang mengarahkan masjid dimuliakan sebagai jiran Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yunadi yaumal qiyamati aina jirani aina jirani fatakul malaikatu rabbana wa man yanbaghi lahu ayujawiruka fayaqulu aina ummarul masajid. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu taala menyeru
berfirman pada hari kiamat kelak, di manakah jiran-jiranku, di manakah jiran-jiranku. Lalu para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, siapakah yang berhak layak untuk menjadi jiranmu? Maka Allah SWT berfirman, di mana orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid. Jadi ini, hadis ini menunjukkan pengiktirafan kepada orang yang mengimarahkan masjid. Jadi Allah seolahnya seperti berjiran dengan Allah SWT. Jadi seolah-olah, sebab kita faham, Allah tak sama dengan makhluk. Jadi itu ibarat. Di mana orang-orang yang mengimarahkan masjid. Maksudnya orang imarah masjid seolahnya orang yang rapat dengan Allah SWT seolahnya macam berjiran. Hadis yang ke-12, autad masjid. Orang-orang yang menjadi asas, orang-orang yang menjadi pasak-pasak masjid, masjid asas pengimaran masjid dikasihi oleh para malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil masajidi autadan al malaikatu julasahum in ghabu yaftaqidunahum wa in maradu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagi masjid-masjid itu para autad, pasak-pasak, orang yang menjadi asas pengimaran masjid, para malaikat adalah teman-teman duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tidak hadir ke masjid, maka para malaikat itu akan mencari-cari mereka, dan sekiranya mereka jatuh sakit, para malaikat itu akan menziari mereka, dan sekiranya mereka mempunyai hajat yang diusahakan, para malaikat itu akan membantu mereka. Ini menjadi satu motivasi, terutamanya kepada saya sendiri yang terlibat khusus dalam pengurusan masjid di USIM, Kompleks Islam Tunku Mukhlis, dan juga sahabat-sahabat saya selama 6 orang. Kami tak ramai, 7 orang. Dan juga pendengar-pendengar yang mungkin terlibat dengan masjid. Maka Allah dalam hadis ni, Nabi telah menyatakan bahawa orang yang terlibat dalam pengurusan masjid, imarah masjid ni, malaikat akan kata-kata mendampingi lah, kata-kata dikasihi oleh para malaikat. Jadi kita sama-samalah membentukkan niat kita lillahi ta'ala untuk mengimarahkan masjid, membantu kita kata menyediakan prasarana masjid yang terbaik untuk jemaah beribadat, dan dengan itu kita dapat ganjaran yang dijanjikan Allah SWT. Dan juga yang inilah, kalau dah mengikut hadis ini, maka malaikat pun kasih kepada kita. Hadis ke-13, hati yang menggantung di masjid rindu dan kasih kepada masjid di bawah lindungan Allah pada hari kiamat. Ini hadis yang biasa kita jumpa. Iaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzallihumullah fi yaumi fi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi rajulun talabat sul muratun zatu munsibin wa jamalin faqala inni akhufullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi wa rajulun zakarallaha khalian fa fadas aynahu. Jadi hadis ni biasa kita baca, iaitu Rasulullah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, 7 golongan manusia yang akan dinaungi dengan lindungan Allah SWT pada hari di mana tiada perlindungan melainkan perlindungannya. Yang pertama, pemerintah yang adil, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, lelaki yang mana hatinya tergantung di masjid. Ini yang berkenaan dengan tajuk kita lah. Yang keempat, 2 orang lelaki yang saling kasih mengasihi kerana Allah, mereka berdua berkumpul dan berpisah kerananya. Yang kelima, lelaki yang diminta oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berzina, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Dan lelaki yang memberi sedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apakah yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
dan lelaki yang berzikir kepada Allah SWT secara khalwah, bersendirian sehingga mengalir air mata kedua-dua matanya. Jadi ini kelebihan ya. Daripada tujuh tu ada yang berkaitan dengan masjid. Jadi kita cubalah ya, menjadi supaya hati kita sentiasa tergantung dengan masjid untuk melakukan ibadat. Semoga kita dapat naungan ya, naungan Allah SWT. Seperti kita kata, hari itu amat dahsyat panasnya. Jadi dengan naungan Allah SWT akan mengurangkan kesengsaraan kita pada di padang mahsyar tersebut. Imam Nawawi menyatakan bahawa makna hati yang bergantung dengan masjid ialah kecintaan yang mendalam terhadapnya masjid yang sering melazimi solat berjemaah di dalamnya, dan bukanlah maknanya itu sentiasa duduk di dalam masjid. Sebab ada satu asar, Sayyidina Umar, dia berjumpa dengan ada sahabat yang nak ibadat je dekat masjid. Jadi Sayyidina Umar kata, suruh dia mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi maksudnya yang dituntut adalah berjamaah di situ dalam keadaan memenuhi keperluan hidup. Kan sebab tu dalam kita kata solat, selepas saja solat subuh tak ada lagi solat sunat, melainkan solat sunat isyrak dan juga duha. Jadi masa tu panjang daripada kita kata terbit matahari ataupun lepas subuh sampai ke zuhur baru ada solat. Jadi situ digunakan waktu untuk mencari rezeki lah, untuk nafkah. Jadi maksudnya yang disarankan di sini bergantung pada masjid itu melazimi solat, bersolat jemaah di masjid. Jadi dapat 27, kalau semain seorang dapat satu sahaja. Okay. Hadis ke-13, hati yang bergantung. Okey. Tadi ya. Hadis ke-14, kurniaan Allah bagi mereka yang melazimi masjid dan menjadikannya seumpama rumah baginya. An Muhammad ibn Wasi' qala Abu Darda radhiyallahu anhu libnihi, ya bunayya liyakunil masjidu baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajidu buyutul muttaqin faman yakunil masjidu baitahu yatmanillahu lahu rawha war rahmata wal jawaza ala sirat ilal jannah. Daripada Muhammad bin Wasiq bila berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada anak lakinya, wahai anakku, hendaklah masjid itu menjadi rumahmu, tempat yang engkau selalu berada di dalamnya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid-masjid adalah rumah-rumah bagi orang-orang yang bertakwa, dan barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah memberi jaminan baginya dengan kerihatan, rezeki, rahmat dan melepasi titian sirat sehingga ke syurga. Samalah juga . Maksudnya tadi kita kata hati yang mu'allak tergantung dengan masjid dapat naungan, yang ini dapat rezeki dan juga melepasi titian sirat sehingga ke syurga. Kepada orang yang melazimi ke masjid. Kemudian hadis yang ke-14. Satu ya. Tiga teman duduk bagi seorang yang berada di masjid. An-Nabi radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jalisul masjidi ala salasihi salin, akhin mustafadin aw kalimatin muhkamatin aw rahmatin muntaziratin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, teman duduk bagi seseorang yang berada di masjid terdiri daripada tiga perkara. Satu, seorang saudara yang dapat diambil faedah kebaikan daripadanya, atau kalimah yang kukuh mendapat manfaat, atau rahmat yang dinantikan dengan doa daripada malaikat. Jadi di sini bila seorang tu berada di masjid, jadi insyaAllah bila ada pengajian dia akan dapat ilmu, okay? Kemudian dapat rahmat daripada doa daripada malaikat. Kemudian ni special untuk penerangan sikit tentang wanita. Ke-15 tadi, 15 ya. An Ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Daripada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu menghalang para wanita daripada menghadiri masjid-masjid milik Allah. Jadi Sayyidina Umar Abdullah bin Umar adalah anak kedua daripada Sayyidina Umar dan juga adik-beradik dengan Hafsah, iaitu ummahatul mukminin.
Jadi dia juga merupakan antara sahabat yang yang banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah. Dia ranking yang kedua. Ranking yang kedua kan, tak silapnya. Okay. Jadi hadis ni menyatakan bahawa penerangan dia ada ya selepasannya ada. Okey, kita baca dulu hadis ni ya. Para wanita juga mempunyai hak untuk mengimrahkan masjid. An ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'un nisa khuzuzahunna minal masajid idza sta'dhanukum. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu menghalang para wanita daripada mendapatkan bahagian-bahagian mereka di masjid-masjid apabila mereka meminta izin daripada kamu untuk pergi ke masjid. Dia ada komentar kat sini. Iaitu secara umumnya. Okay, secara umumnya adalah lebih afdal bagi para wanita untuk melakukan solat fardu di rumah. Mereka berdasarkan banyak hadis di dalam bab ini. Okay. Namun begitu, itu tidak bermakna mereka tidak dibenarkan untuk pergi ke masjid. Kerana permasalahan ini adalah berkenaan dengan perbezaan di antara afdal dan fadil atau ahsan dan hasan. Atau lebih baik dan baik, bukannya di antara halal dan haram. Dan di sana juga terdapat banyak riwayat hadis berkenaan dengan para wanita yang hadir bersolat di masjid bersama Rasulullah SAW. Ini jelas menunjukkan bahawa keharusan dan pensyariatan kedatangan wanita ke masjid. Kemudian waktu Rasulullah, zaman Rasulullah memang ada wanita yang hadir ke masjid. Kemudian apabila bertambah besarnya jumlah umat Islam yang hadir ke masjid dan kemungkinan berlakunya fitnah semakin besar, maka sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama mula menegaskan agar wanita bersolat di rumah masing-masing. Begitu juga ulama membahaskan syarat-syarat untuk wanita, para wanita ke masjid yang mana secara kesimpulannya adalah tidak menimbulkan fitnah dan tidak terdedah kepada fitnah. Okey, itu antara asas ulama melarang ataupun kita kata tak menggalakkan perempuan solat di masjid. Okey, kemudian dalam konteks hari ini, ini komentar daripada Al-Fadil pengarang Ustaz Dr. Abdul Jalil. Maka pada hari ini, alhamdulillah, kemudahan bagi para wanita untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat berjemaah tanpa menimbulkan fitnah dimudahkan dengan adanya ruang solat yang khusus, ruang wuduk yang tertutup, pintu masuk yang berbeza dengan lelaki dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekarang, tadilah maksudnya isu adalah tidak menimbulkan fitnah dan tidak terdedah kepada fitnah. Jadi bila dah ada kemudahan-kemudahan seperti ruang solat yang khusus, ruang wuduk yang tertutup, pintu masuk yang berbeza dan dengan lelaki dan sebagainya, maka di situ kemudahan itulah yang kita kata tidak menimbulkan fitnah. Namun begitu, mereka perlu mendapatkan keizinan daripada suami atau wali mereka. Suami bagi yang sudah berkahwin, wali bagi yang belum berkahwin. Ya, ayah dia lah, ayah dia ataupun wali dia lah, adik-beradik lelaki. Ya. Dia adakan wali-wali bagi perempuan yang masih belum berkahwin. Wali mereka untuk ke masjid. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada para suami atau wali agar tidak menghalang mereka dari datang mengerjakan masjid, mengerjakan ibadah di masjid jika tiada seorang fitnah yang berlaku. Apatah lagi dalam banyak keadaan kedatangan mereka ke masjid bukanlah hanya untuk bersolat jemaah tetapi juga untuk menghadiri kuliah-kuliah ilmu yang tidak mampu diajar oleh suami atau orang-orang lelaki di rumah mereka. Wallahu a'lam. Jadi kalau contoh dalam konteks di USIM, kita sebab tu kita namakan tempat kita Kompleks Islam Tuanku Mukhlis KITM. Jadi dia bukan dalam kategori masjid. Jadi adab-adab masjid tu tak terlaksana di sini. Alhamdulillah. Dia ada pro and con seperti mana yang saya beritahu sebelum ni. Jadi kita kata bila dia bukan masjid, maka hukum-hukum berkaitan masjid tak terpakai di Kompleks Islam Tuanku Mukhlis. Di sudut perempuan yang uzur boleh datang. Dan alhamdulillah seperti mana yang nyatakan kat atas tu, kita dah maknanya mengelakkan fitnah tersebut. Dah asingkan semua. Kita amat menggalakkanlah supaya pihak muslimat juga untuk hadir imarah di Kompleks Islam Tuanku Mukhlis di USIM dan juga masjid-masjid lain pun sama. Tapi syarat tu kita penuhilah, minta keizinan daripada
suami ataupun wali. Dah habis yang kedua, jadi kita pergi kepada kemuliaan perjalanan menuju masjid. Tadi kemuliaan masjid, kemuliaan ahli masjid. Yang ini kita pergi kepada kemuliaan perjalanan menuju masjid. Jadi itulah tajuk-tajuk tu sendiri kita nampak dia menjadi motivasi. Kalau tadi kita nak pergi masjid, asal dasar masjid tu rumah Allah, tajuk pertama ya, kemuliaan masjid. Kemudian tajuk yang kedua, kemuliaan ahli masjid. Jadi orang yang memerhati masjid pula dapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan Allah oleh Allah SWT. Dapat naungan, dapat rezeki, dapat rahmat. Jadi malaikat pun mendoakan. Jadi yang ketiga, yang tajuk ketiga ni kita fokus lagi kepada orang yang kita kata melakukan perjalanan ke masjid. Kemuliaan perjalanan menuju masjid. Jadi kita pergi kepada hadis yang pertama, hadis 16. Kita habis sampai hadis 20 ya. Sebab tadi kita start lambat, kita start di 9 suku, kita habis saya rasa mungkin sebelum 10 suku lah. Sebab kita lagi kalau boleh kita habis sampai hadis yang kedua. Pergi ke masjid adalah merupakan jihad di jalan Allah. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghudu war-rawahu ila al-masajid min al-jihad fi sabilillah. Daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pergi ke masjid-masjid pada waktu pagi dan petang adalah dikira daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan senang, bukan senang, especially pagi. Saya berpengalaman duduk di overseas, duduk di UK. Sewaktu sekarang bulan 11, bulan 12, bulan 1, waktu winter memang berjihad nak keluar, nak keluar semayang, especially semayang subuh. Jadi kena pakai macam-macam, pakai muffler, pakai tudung kepala semua, kena tutup telinga sebab sejuk. Nanti dia boleh jadi beku telinga. Tutup tangan semua, masuk ke masjid, masjid solat subuh, kemudian balik. Jadi sewaktu jihad. Dan juga kita kata nak mujahadah tu bukan senang. Betul, hadis ni menerangkan pergi ke masjid adalah merupakan jihad. Betul, kita pun dalam masa yang sama kita nak mengelak dua-dua. Itu amalan zahir, amalan batin pun kita nak elak. Syaitan akan bisikkan, ujub, engkau lah yang paling hebat. Dibisikkan, engkau lah paling hebat dekat tempat ni. Pergi solat apa Jumaat walaupun winter. Jadi kita dalam tu kata mujahadah. Mujahadah di sudut fizikal, mujahadah di sudut spiritual. Sebab tu dia kadang, hati ni kadang payah nak jaga. Riak kat situ, ujub lah. Kalau contoh dalam konteks kita lakukan ibadat ni, kadang ujub. Terbangun pagi tadi, pukul 2 pagi, kita pun semayang tahajud. Tu syaitan bisik kan. Engkau lah satu-satunya dalam taman ni yang bangun semayang tahajud. Kalau kita tak tolak, habis. Jadi kena terus nafikan, terus lillah terus. Sebab tu kalau ahli tarekat kadang dia kata ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi. Maksudnya nak tepis bisikan-bisikan yang menyatakan ujub tadi. Sebab tu ujub ni bukan senang, kita nak jaga ujub riak. Jadi kita nak ibadat ni pun kena, sebab tu kena belajar tiga-tiga tu lah. Belajar akidah, fiqh dan tasawuf kena belajar. Sebab dia akan dapat membantu kita untuk memperbaiki hati. Dia bagus dah, syaitan ni dia pandai, dia tak boleh halang kat sini, dia akan cuba cara yang lain. Dia tak boleh halang kita pergi solat, contoh solat subuh tadi kan, pagi, tapi dia akan kacau pula dekat hati kita. Dia kata engkau lah yang paling hebat, engkau lah yang dalam ni orang Malaysia dekat UK tak ada yang bangun, yang pergi solat subuh pagi ni, engkau seorang yang pergi. Walaupun winter, walaupun saja turun, kau pergi, engkau lah yang paling hebat. Itu yang kita kata kena tolak lah. Itu kata-kata yang pengalaman lah. Ini pengalaman saya waktu dikatakan kalau hadis ni jihad. Sebab nak pergi tu, mujahadah tu bukan senang. Okay. Ke-17, hadis 17. Pahala bagi setiap satu langkah bagi orang yang bersuci di rumahnya dan pergi ke masjid bagi menunaikan solat fardu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra na tarfa'u darajatan.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersuci berwuduk di rumahnya kemudian dia berjalan menuju ke sebuah masjid, rumah masjid daripada rumah Allah, bagi menunaikan satu kefarduan solat daripada kefarduan solat yang diperintahkan Allah Subhanahu taala, maka langkah-langkahnya itu salah satunya menghapuskan satu kesalahan dan langkah yang lain pula mengangkat satu darjat. Betapa alhamdulillah mudahnya. Tapi mujahadah tu bukan senang. Pahala nak dapat senang perlu mujahadah. Perlu berdoa kepada Allah supaya diringankan untuk kita beribadat ni, maksudnya satu langkah kalau contoh rumah jauh, kemudian ada yang bertanya iaitu kalau contoh dia naik kereta. Jadi tu boleh dikias-kiaskanlah dia punya pahala dia. Jadi maknanya ni ganjaran bagi orang yang melazimi solat fardu berjemaah di masjid. Ganjaran pahala ya. Kemudian hadis ke-18, seorang muslim mukmin yang pergi ke masjid dijamin syurga dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masjid ya, ada typo kat situ. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi 'azza wa jalla rajulun kharaja ghazighan fi sabilillah fa huwa dhaminun Allahi hatta yatawaffahu fa yadkhulahu al-jannata aw yuraddu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun raha ila al-masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu fa yadkhulahu al-jannata aw yuraddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa dhaminun 'ala Allahi 'azza wa jalla. Daripada Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiga orang setiap daripada mereka dijamin ganjarannya oleh Allah Subhanahu taala. Pertama, seorang yang keluar berjuang di jalan Allah, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah sama ada dia diwafatkan oleh Allah lalu Allah memasukkannya ke dalam syurga atau Allah mengembalikannya ke rumahnya, keluarganya dengan haban pahala dan ghanimah, harta rampasan perang. Dan kedua, atau ketiga sudah dekat, ini tertinggal satu tinggal satu terjemahan tu baca dan ketiga ketika yang kedua tu ada kat bawah ni, ada terangkan lagi yang kedua ketiga seorang yang masuk rumahnya dengan memberi salam, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah Subhanahu taala. Yang kedua tu apa, warajulun raha ila masjidi Allah fa wadaimun ala Allahi hatta yatawaffa. Kemudian yang ketiga, seorang yang masuk rumahnya dengan memberi salam, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah Subhanahu taala. Di lafaz hadis ini di dalam Sahih Ibn Hibban radhiyallahu adalah seperti berikut, tiga orang setiap mereka dijamin ganjarannya oleh Allah Subhanahu taala, sekiranya mereka terus hidup maka mereka akan diberi rezeki dan kejayaan hidup, sekiranya mereka wafat Allah Subhanahu taala akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Yang pertama, siapa yang masuk rumahnya dengan memberi salam, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah Subhanahu taala. Maka ni ganjaran kita bagi orang yang masuk rumah dengan salam, beri salam. Kalau contoh ada orang pun beri salam, kalau tak ada orang pun beri salam. Salam kepada malaikat kan. Kedua, sesiapa yang keluar ke masjid, pergi masjid, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah SWT. Yang ketiga, sesiapa yang keluar di jalan Allah, maka ganjaran baginya dijamin oleh Allah SWT. 18.1, 6 majlis yang dijamin ganjarannya oleh Allah, yang dijamin ganjarannya syurga. Di antaranya majlis di masjid jamaah. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sittatun majalisa al-mu'minu dhaminun 'ala Allah ta'ala ma kana fi shay'in minha fi masjidi jama'atin wa 'inda maridin aw fi janazatin aw fi baitihi aw 'inda imamin muqtitin yu'azziruhu wa yuqtiruhu aw fi mashhadi jihadin. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 6 majlis orang mukmin yang berada padanya dijamin ganjaran syurga oleh Allah SWT. Majlis-majlis tersebut ialah di dalam masjid jamaah yang didirikan padanya solat berjamaah, dan di sisi orang sakit yang diziarahi, di sisi jenazah yang diiringi, di dalam rumahnya yang diberi salam sebelum memasukinya,
atau di sisi pemimpin yang adil dan dia memuliakannya dan menghormatinya, atau di lapangan jihad. Jadi Allah janjikan dapat ganjaran pahala bagi orang yang berada di majlis-majlis tersebut. Yang pertama berkaitan dengan masjid lah yang kita bincangkan. Yang kedua, ziarah orang sakit. Yang ketiga, ziarah mengiringi jenazah. Yang keempat, memberi salam. Ini yang kita boleh amal lah, beri salam. Setiap kali beri salam, masuk rumah. Beri salam. Di sisi pemimpin adil dan yang menolaknya dan menghormatinya, atau di lapangan jihad. Okay. Pada riwayat Ibnu Zanzanjuyah, di dalam kitab Al-Amwal, terdapat tambahan di hujung nasnya. Qala qultu maddaman. Jadi kat sini, dia terangkan apa itu maksud daman. Man mata fi syai'in minha dakhal jannah. Beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, apakah yang dijamin bagi mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tersebut, dia akan memasuki syurga. Sekiranya dia berada dalam enam majlis yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, hadis ke-19, cahaya yang sempurna bagi mereka yang pergi ke masjid pada waktu gelap ataupun pada waktu malam. Buraidatul Aslami radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, basyirul masyain fi zulmi ila al-masajidi bin nurit tammi yaumil qiyamah. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu bilangkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di dalam kegelapan malam ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ini kita kata pergi masjid dalam keadaan yang gelap. Jadi kalau contoh di bandar-bandar, alhamdulillah. Tapi kalau di kampung-kampung, kadang ada masjid yang masa kedudukan rumah tu ada yang tak ada lampu. Jadi tu ya ganjaran pahala yang dijanjikan Allah SWT. Jadi hadis yang terakhir untuk kita pengesian kita pada minggu ini, hadis 20. Pahala haji dan umrah bagi orang yang melakukan salat fardu dan duha di masjid setelah bersuci di rumahnya. An Abi Umawata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajji al muhrimi, wa man kharaja ila tasbih duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala asri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi anliyin. Apa maksudnya? Daripada Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berwuduk menuju ke masjid untuk melakukan salat fardu, maka pahalanya adalah seumpama pahala seorang yang melakukan haji dan berihram. Dan barang siapa yang keluar untuk melakukan tasbih al-duha, solat duha di masjid, dan dia tidak berpenat melainkan untuknya, maka pahalanya adalah seperti pahala seorang yang melakukan umrah. Dan solat selepas solat yang tidak ada perkara sia-sia, kata-kata keduniaan di antara kedua-duanya adalah satu amalan yang tertulis di Ambiyin, isyarat kepada ketinggian darjat dan penerimaan amalan tersebut. Okay, ada sikit keterangan kat sini. Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, ini salah seorang imam besar dalam mazhab kita, Al-Mutakhirin, menyatakan bahawa hadis ini menjadi hujah di sisi sebahagian para ulama yang menyatakan bahawa solat duha lebih afdal dibuat di masjid, dan ia merupakan pengecualian bagi hadis yang masyhur yang mengatakan solat sunat di rumah lebih afdal. Imam Al-Mubarakfuri dalam Aun Al-Ma'bud pula menambah bahawa hadis ini menunjukkan kepada keharusan melakukannya, iaitu melakukan solat duha di masjid, atau bagi sesiapa yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya sibuk dengan perkara lain, kerana lafaz masjid tidak ada dalam lafaz hadis yang asal. Imam Mulla Ali Al-Qari pula menyatakan bahawa Enliyin adalah merupakan nama bagi senarai diwan kebaikan yang tulis di dalamnya amalan orang-orang yang soleh. Jadi di sini kita nampaklah kelebihan orang yang bersuci di rumah. Tadi pun ada hadis sebut bersuci di rumah kemudian berjalan ke masjid. Yang ini dia berwuduk di rumah kemudian lakukan solat fardu dan keluar selepas itu
menuju masjid melakukan solat fardu, kemudian keluar pula untuk solat tasbih di masjid, solat duha. Di situ kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi sebab tu kita kata selepas saja solat fardu subuh, solat sunat yang dilakukan di antara subuh selepas terbit matahari deh, terbit matahari adalah isyrak. Selepas tu duha. Ada yang kata ulama kata isyrak tu adalah permulaan duha. Jadi sampailah kepada zuhur. Jadi tu kita kata solat duha. Jadi ada pembincangan ulama di sudut di masjid ataupun di rumah. Jadi dua-dua tu boleh. Jadi cuma kita kata lazimilah. Kita lazimikanlah solat-solat yang sunat bagi menampung kekurangan kita dalam melakukan solat yang wajib. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian kita pada kali ini. Alhamdulillah kita dah dapat dua program pada pagi Jumaat yang mulia ini. Jadi kita dapat beramal, berzikir, berdoa pagi tadi dan seterusnya kita merenungi kalam-kalam Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi timbangan amal kita di akhirat kelak, insyaAllah. Segala yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri sesi kita, sesi yang kedua pada hari ini, insyaAllah diizinkan Allah SWT kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sama dua program, 1:30, 9 isim berzikir, kita berzikir. Jadi mungkin minggu depan kita akan bincang sedikit pengarang ya, nak penyusun apa Widul Latif tu dan juga Ratib Al-Haddad, iaitu apa Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian baru kita akan start zikir, kemudian kita teruskan dengan sesi kedua merenung kalam Nabawi, iaitu kemudian masjid. Jadi kita akhiri dengan tasbih qira'ah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Money.